Masa kecil dulu, menunggu tidak asing bagiku. Hanya aku saja yang sering pulang lewat. Apa kita perlu batal lagi? Aku selalu terfikir betapa bertuahnya kawan-kawanku yang lain. Ahmad! Bos, angkat bangku dalam stok lah. Kayaknya kau boleh balik. Kau angkat dulu mana? Pada hari itu, baru aku sedar mencari sesuap nasi bukannya mudah. Aku tidak pernah ambil peduli betapa sukanya ayah bekerja keras demi keluarga. Bos, tu gaji kita bulan tu. Masih bos, kami tahu kita gaji bagus, kekalkan ah. Tu sagu hati daripada kami dengan sikap kami. Kami pakai hari raya kelak. Jangan kau lupa baju si Seful ya. Terima kasih bos. Selamat hari raya bos. Selamat hari raya mas. Betapa aku menyesal. Aku menyesal kerana menyalahkannya. Aku menyesal kerana memarahinya. Aku kesali semua perbuatanku terhadap ayah. Maafkan kami ya. Kami ada selalu marahi ya bila api lewat. Sekarang ayah dah selalu berkorban untuk pelanggan. Terima kasih ya. Siap apa ya, Mak? Kembali lah. Mas, sudah balik lah, Mas. Balik. Anak-anak ayah, kita kena sentiasa menghargai apa jua yang kita ada dan menghormati segala pengorbanan orang. Sentiasa percaya dengan apa yang berlaku, mesti ada hikmah di sebaliknya. Assalamualaikum.